Ya kita kan tahun lalu juga ketemu. So akrab lu. Kan lu kan masih nunggu di sini enggak? Lu enggak tahu kalau gua lagi tidur. Mana gua tahu? Siapa yang parkir bangunan gua? Parkir. Yang di mana? Lo tempat parkir gua lagi tidur, ada yang parkir tempat gua. Tamu kali ini ada yang bawa mobil. Lu parkir ya? Parkir dong biar ada masalah. Siapa yang parkir di tempat tidur Mang Codet? Ini nggak mungkin, nggak mungkin. Orangnya aman. Iya nih kayaknya nih. Lu ya? Pak, tapi Pak. Tapi boleh nanya? Orang kan kemana-mana tuh bawa gear. Ini kalung. Cita-cita saya dari dulu pengen beli mobil. Oh, leontinnya itu? Nggak kebeli. Ya, gue beli setirnya aja. Lu ngetawain ini, gua. Mang Codet sebenarnya. Takut. Kalau gua codot makanannya pepaya dong. Ini yang parkir mobil apa motor? Mobil sama motor. Ada mobil satu warnanya kuning, ngambang lagi. Bukan mobil berarti. Enggak, penglihatan gua kayak ngambang mobilnya. Kata gua kan siwer. Enggak ada nih tamu-tamu, enggak ada yang parkir di sini. Enggak parkir mobil di sana. Emang Mang Codet lihat dari mana tadi? Lihat dari mana? Keganggu gue. Pas bangun, ceduk. Di bawah kolong mobil. Jangan gitulah, saya nggak ada lagi tempat tidur selain di jalan raya, Pak. Oke, gue mau tanya. Ciri-cirinya gimana? Kan gue di sini. Ciri-cirinya mobil roda 4, warna kuning belang-belang. Ciri-ciri mobil roda 4 warna kuning belang-belang. Iya, setirnya di kiri, gasnya di kanan. Bagaimana caranya? Gas begini. Yang gua lihat begitu. Susah dong. Begini. Knalpotnya di mana? Knalpotnya di rumahnya kali, nggak ada knalpotnya. Nggak ada. Nggak ada. Platnya apa platnya? Platnya? Platnya hitam. Muka tulisannya B apa? B, terus A, terus B lagi. B apa dong? Jangan baca begitu. Yang nyetir rambutnya gimana bentuknya? Enggak tahu, saya kan lagi tidur. Kalau dari ciri-ciri tadi sih gua rasa mobil lu, Ri. Bukan, Om. Mobil lu kan kuning, Ri. Tidak, Pak. Halo, rambut lu juga kuning lu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau ada dia di bawah mobil. Jangan gitulah. Jangan di situ dong. Gua lu. Angkat sembarangan. Bukan saya, Pak. Saya tidak parkir di... Saya sih nggak marah. Jangan-jangan dia nih. Bukan. Mobilnya dia nih. Ngaku loh. Mobilnya warna apa? Mobil, jangan sampai bikin dia marah nih. Lu ngeledek gua loh. Emang begitu. Ya, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Orang ada yang ada masalah lu lewe-lewein lu. Emang begitu. Emang begitu dia. Bilangin ya. Sini. Iya. Kalau yang macam-macam. Tenang aja, Mang. Tenang. Sini lu. Ampun, Pak. Gua tahu lu tadi pas turun lu. Tadi pas gua bangun, gua lihat warnanya ungu. Emang ungu itu? Hah? Emang warnanya ungu? Iya, tadi gua lihat. Ini Mang Codet buta warna nih. Baju polkadot lu. Polkadot dari mana? Polkadot mananya, enggak ada polkadot. Dia pindahin sono, pindahin mobilnya lagian sih, cari gara-gara. Mangin lo, bukan? Iya, Pak. Maaf, tadi lo bawa mobil nggak? Iya, tadi yang belang kuning, Pak. Mobil lo? Ya. Lu kan! Pak, tolong, Pak. Mang, sabar, Mang. Ntar gue beresin semua, Mang. Oke? Ya. Gua besok puasa, loh. Ya udah, jangan. Marah-marah kalau begitu. Mohon maaf, Pala, udahlah. Mohon maaf. Ini ajalah, Pak. Mau nyogok. Enggak. Enggak, Pak. Ngisi aja ini, Mi. Ngisi aja. Ini mie apa ini mie? Kasih aja ini mah. Ini mie. Nih orang ngomongnya gimana sih?
Takut. Emang saya gitu, takut. Bang. Ini mah jadi ini gitu, Bang. Grogi Pak takut. Namanya juga Ajun Maming. Makanya kalau parkir yang benar loh. Iya ya, Pak. Ini lumayan lah. Betul, permohonan maaf. Enggak, enggak, enggak. Buat makan. Enggak, enggak. Ini lu mati. Dikata gua enggak mampu lu. Iya, iya, iya. Duit apa itu? Dolar, Pak. Emang ada duit dolar? Ada. Ada, Pak. Ada duit-duit Amerika atau dolar. Buat makan lah, buat makan. Kok empat? Dua. Oh, mata gua begini jadi empat. Sama aja. Lu lihat. Ininya maaf. Ininya, ininya nih. Oh iya, iya. Jadi empat. Oke, bro. Asik, bro. Ya. Ya. Bang Codet. Udah, Pak. Asik. Ya. Sama, oke. Dan itu lagi. Binain. Ya, ya, ya. Binain. Ya, ya, Pak. Pindahin. Ini macam-macam. Waduh. Saya tolong set. Maaf.